Harapan untuk Gisela Anastasia rujuk dengan Gading semakin santer diungkapkan warganet setelah mereka membagikan momen liburan bersama di awal tahun 2023 ini. Momen liburan Gisela Anastasia dan Gading Martin yang mengajak Gempi keliling Eropa membuat warganet terbawa perasaan. Netizen menyerukan dukungan untuk mantan pasangan Gading dan Gisel agar kembali bersama. Gisel memberikan tanggapan soal dukungan yang dilontarkan penggemarnya itu. Walau nampak bingung, Gisel tetap berterima kasih untuk mendoakannya kembali rujuk dengan Gading. Gisel menyebut dirinya dan Gading sudah memiliki kehidupan masing-masing dan sering bersama hanya untuk kebahagiaan sang anak Gempita Nora Martin. Wanita 32 tahun itu pun mengatakan Gempi pun tidak pernah memintanya untuk kembali pada Gading Martin. Gisel menyebut putrinya itu Gempi paham dengan kondisinya bersama Gading daripada warganet yang hanya melihat dari media sosial. Ibu satu anak itu membebaskan orang lain memandang hubungannya dengan Gading saat ini. Gempi sangat paham dengan kondisi keluarganya, lantaran Gisel menyebut tidak menutupi hal itu dari putrinya. Gisel dan Gading memang dikenal sebagai pasangan yang walau sudah berpisah, namun masih terlihat bersama untuk sang anak. Hal itu memang sudah menjadi kesepakatan mereka untuk meluangkan waktu bersama Gempi. Hal itu dibuktikan dengan Gading dan Gisel yang memberikan perhatian pada Gempi. Untuk berita selengkapnya bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posblitur.go.